Cetak kertas dekal atau stiker dekal dengan printer laser atau printer inkjet, sesuai desain dan ukurannya. Sesuaikan jenis kertas dekal dengan tinta yang dipakai. Pastikan Anda membeli kertas dekal tulis Russell agen tunggalnya multisaranacetak.com. Semprot atau lapisi gambar di kertas dekal dengan pilok clear sebanyak 3 lapis saja, karena area gambarnya kecil. Kalau area gambar lebih luas, bisa ditambahkan beberapa lapis lagi setelah lapisan tadi agak kering. Angkat dan tidurkan. Tunggu sampai sekitar 1,5 jam. Jangan dipaksa dengan pengering rambut, karena kertas dekal lebih lama kelupasnya ketika ada di dalam air. Setelah waktunya cukup, gunting sesuai gambar, ikuti bentuk luar gambar. Pada desain foto yang kotak, tepinya juga digunting persis bagian tepi gambar. Kelebihan kertas dekal adalah bisa menempel di atas permukaan benda yang tidak rata, bulat dan yang sulit dikerjakan oleh teknik cetak lainnya. Celupkan kertas dekal atau stiker dekal yang sudah digunting ke dalam air. Tunggu sampai bisa tergeser. Coba dulu digeser-geser, setelah itu angkat dan tempelkan sebagian yang sudah tergeser ke permukaan media lilin sambil ditahan. Tangan satunya menarik kertas agar tergeser semuanya. Atur posisi yang tepat, bila permukaan bulat, tarik lapisan pilok sedikit di kedua sisinya agak melebar sedikit. Gosok sebagian dulu dengan karet rakel khusus dekal, agar tidak berubah posisinya. Tarik dan ratakan bagian yang melipat sampai rata. Langsung digosok dengan karet rakel agar gelembung dan air yang ada di bawah lapisan pilok keluar semua. Gunanya supaya daya rekatnya menjadi kuat dan gambarnya rata tidak berbintik. Sekarang saya akan menghias lilin yang bentuknya kotak seperti dadu. Semua sisinya saya tempel gambar yang berbeda. Pekerjaannya lebih mudah daripada lilin yang bulat tadi. Proses dari awal sampai akhir sama dengan lilin bulat, dan cara aplikasi kertas dekal lainnya. Tentunya setelah Anda melihat prosesnya, mudah bukan? Tunggu apa lagi?
Segera mencobanya, Anda pasti bisa.